Penduduk terlibat banjir di beberapa kawasan perumahan di Bahagian Serai mendakwa sistem peparitan yang tidak diselenggara dengan baik punca banjir kilat yang berlaku di kawasan mereka semalam. Dianggarkan banjir kilat berlaku di Taman Serai Perdana melibatkan puluhan buah rumah, Taman Mewah, Taman Prima dan beberapa tempat berdekatan Jalan Siakap. Penduduk yang ditemui berkata ini kali kedua kawasan perumahan itu dilanda banjir berikutan hujan lebat sejak petang semalam sehingga pagi ini menyebabkan banjir apabila air melimpah dari parit yang tidak diselenggara dengan baik. Seorang penduduk terjejas banjir, Muhammad Farid Khalid berkata dia menyedari rumahnya dilanda banjir pada pukul 6.30 pagi. Katanya ini kali kedua kawasan perumahannya dilanda banjir kilat. Tinjauan semalam mendapati sebanyak 80 buah rumah dilanda banjir kilat di sekitar Bahagian Serai. Dianggarkan sebanyak 50 buah rumah dinaiki air hingga ke kawasan halaman rumah sedalam 0.1 sehingga 0.6 meter manakala 30 buah lagi dimasuki air banjir hingga 0.5 meter.